Ya, jumpa lagi dengan Poniman Elektronik. Kali ini kita akan servis ampli Black Speeder Digital Stereo Echo Mixing ampli KA130BE. Kata orangnya rusak, suara sebelahnya dengung dan yang sebelah bagus, gara-gara pemasangan kabelnya ada yang koset, jadi terus suaranya dengung. Jadi langsung dimatikan, masukkan kotak, terus bawa ke sini. Ini ampli masih disegel. Ya, segelnya kita buka. Apakah ada transistornya yang short? Ya, setelah kita buka tutup belakangnya. Kita tengok kit mixernya. Memakai KA130BE PCB. Ini PCB E yang bawa D. Dan ini enggak kita lepas bautnya. Kita cek dalamnya. Ya, ini solderannya retak. Ya, akan kita hisap dan kita solder ulang. Apakah solderannya aja? Mungkin solderannya ini retak karena panas. Ya, kemungkinan kita solder ulang dulu. Ya, ini tadi solderannya kita hisap dan akan kita solder ulang karena solderannya tadi retak. Mungkin karena panas. Ya, sebelum kita solder ulang, kita cek dulu transistornya. Dia menggunakan transistor berapa? Ya, dia menggunakan D273A. Maksudnya D123. 1273 dan D271273 yang ini sama
D1273, dan yang ini sama, dia memakai D1273 semua. Ini transistornya, dan elko-nya dia memakai 4 biji, nilainya 2200 UF, 35 volt, dan trafo donut. Ini kipas angin DC-nya. Ini rangkaian equalizer, ini modulator Bluetooth-nya. Ini mic, volume mic master dan volume musik master. Ini rangkaian mixer. Dan yang bawah ini rangkaian tune control-nya. Ya, akan kita solder. Ini kita solder ulang dulu. Oh iya, maaf, tadi udah kita cek transistornya nggak korslet. Kalau mengukur transistor mungkin teman-teman semua udah tahu, jadi tidak kita videokan. Di lain kali kita akan buat tutorial cara mengukur transistor, jenis PNP dan jenis PNP dan NPN. Ya, segera kita solder. Dan ini udah kita solder ulang. Akan kita tes apakah udah bagus suaranya. Ya, kita tes. Ya, setelah kita solderin pun ternyata ini transistornya jebol short dengan nomor D1273A. Ini semua udah jebol bila diukur. Kolektor ke basis tembus, semua ke kolektor ke basis tembus, kolektor ke emitter tembus. Berhubung karena kita tidak ada transistor ini, kita ganti dengan menggunakan transistor tip 303. Ini transistornya, ya sorry, gelap. Ini nomornya tip 3055. Ini yang rusak tadi D1273. Berhubung tempat kita tidak ada transistornya, kita ganti dengan tip 3055. Sebetulnya ampernya nomor D1273 sama ampere tip 3055 lebih tinggi tip 3055. Jika pun semua ini 4 biji transistornya diganti dengan tip 3055, suaranya tentu pun lebih bagus, lebih mantul. Ya, segera kita coba. Ini speaker kita pasang. Oh ya, masih lari. Kita baut satu dulu. Ya, speakernya udah kita pasang. Thank you.
sebelah, ini sebelahnya. Jika ada kesalahannya, hanya ini yang mampu kita bagikan karena kita niatnya hanya berbagi informasi. Berhubung karena kita masih junior, mungkin seginilah ilmunya dan seginilah pengetahuan kita. Ya, bagi teman-teman